Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ana wa nafa'an fi ulumi fi darini amin. Wa minha mahabbatu ittiba'in nasi 'ala al-ibadati wa ghairiha. Dan di antaranya, di antara termasuk daripada riya, termasuk riya yang khafi yang tersembunyi, mahabbatu ittina'in nas, ittina'in nas, cinta melihat manusia, cinta dilihat manusia, ala ibadati wa ghairiha, atas ibadah dan lainnya. Jadi kepingin kalau orang lihat sembahyang kita, kepingin orang lihat zikir kita, kepingin orang lihat, pengennya orang lihat aja, itu termasuk riya. Jadi hilangin tuh di dalam hati kita kepingin-kepingin itu. Qala Syekhu Abu Hasani Asy-Syadzili rahimahullahu ta'ala, berkata oleh Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu ta'ala, min adarri syai'in 'alal muridina, di antara paling bahaya sesuatu atas para murid adalah al-iksaru minal a'mali shalihah, memperbanyak daripada amal-amal soleh. La'allahu yukmadu ala zalika, yang mudah-mudahan dipuji ia atas demikian itu. Pengennya begitu, supaya dipuji. Ya, supaya dipuji, dia perbanyak amal soleh supaya dipuji. Itu bahaya banget, memperbanyak ibadah supaya orang puji. Idza yazdadu bikasratiha illa tardan wa maqtan, karena tidaklah bertambah ia dengan banyaknya kecuali terusir dan dibenci. Jadi kalau kita banyak ibadah supaya dipuji, itu nanti akan terusir kita, akan dibenci. Jadi kita amal ibadah karena Allah Ta'ala semata, enggak ada yang lain. Wa hadza yakhfa 'ala kasin minal muridina, ini tersembunyi atas banyak daripada para murid. Wa min huna aujabu al-muridi al-israr bi anmihi hasba taqati hatta yaqwa wa yatamakkana. Dari sini mereka ulama mewajibkan atas murid akan merahasiakan dengan amalnya, bi amalihi hasba taqati, sekira ya kekuatannya, sekira sekemampuannya. Jadi semampu mungkin, jauhin sejauh-jauhnya seperti ini. Hatta yakwa wa yatamakana, sehingga dia kuat dan memungkinkan, sehingga dia kuat dan tetap. Jadi jangan sampai ada kita niat ibadah pengen dipuji, jangan sampai. Jangan sampai. Wa qala aidan, dan berkata pula beliau,
rubbama yaf'alu muridu amran yu'madu alaihi wa la yaqsidu. Terkadang rubbama yaf'alu muridu, seorang murid berbuat amran akan suatu perkara, yu'madu alaihi, yang dipuji atasnya, wa la yaqsidu, dan dia tidak bermaksud akan pujian. Dia enggak bermaksud. Fayazunnu annahu mukhlisun, lalu dia menyangka bahwasanya dia orang yang ikhlas. Walhalu annahu murain, padahal dia itu orang yang riya. Wadhalika ka'annahu, wadhalika ka'ai yarudda misalan ma yu'tihi lahun nahsu. Ya, demikian itu seperti bahwa dia menolak umpamanya meyukti'i lahun nasu, sesuatu yang orang beri kepadanya, orang beri dia tolak, ta'afufan karena apik katanya. Fayahmadu unnasu ala dhalika, lalu orang-orang memuji dia atas demikian itu perbuatannya. Fayusgi ila mada'i'in, lalu ia memperhatikan kepada pujian mereka. Fayarji'u amaluhu, lalu kembalilah, maka dengan sebab itu kembali amalnya ila riya, kepada riya. Walau lam yaksid zalika awalan, sekalipun dia tidak bermaksud demikian itu riya mula-mula, dia enggak bermaksud. Dan yang suka apa? Kalau kita lagi sembahyangin mayit, kita dibagi duit. Memang Pak, di situ rasanya kita mau nolak. Saya pun begitu, rasanya menolak. Tapi ngelihat kayak begini, terima aja udah. Atau merem aja merem. Orang bagi, terima aja. Asal jangan mengharapkan. Jangan minta, mengharapkan jangan. Sama ngajar pun begitu, mengharapkan jangan. Apalagi minta. Kita ngajarin orang sama itu, mengharapkan jangan, apalagi minta. Insya Allah kalau kita ya, ikhlas, nanti Allah gerakin. Lagian orang juga nggak tega sama kita ya, waktunya udah dihabisin masa kagak dibagi gitu. Jangan tuh, jangan pernah begitu. Iya, apalagi kita udah mengikhlaskan, apa, apalagi kita nggak pakai uang, gitu. Lalu kita riya, oh ini sayang-sayang amalnya. Tapi insya Allah orang-orang yang berusaha keras untuk ikhlas, Allah akan berikan dia amalan ikhlas. Insyaallah. Wa minha, dan di antaranya lagi, tarkul amali, meninggalkan amal, min ajal nasi, dari karena manusia. Qala Fudail bin Iyad, berkata Syekh Imam Fudail bin Iyad, tarkul amali, meninggalkan amal, min ajri nasi, dari karena manusia, riya'un, itu riya. Wal amalu min ajri nasi syirkun, beramal karena manusia syirik. Meninggalkan amal karena manusia riya. Ada tamu, ya, kita mau sembahyang. Ya, lalu kita enggak jadi sembahyang, lagi mau sembahyang ada tamu karena malu dilihat, ya, itu riya. Sembahyang aja sebentar ya, enggak tanggung banget nih. Tapi wal amalu, beramal min ajli nasi, karena manusia syirkun, syirik. Ada orang, ada tamu, lagi mau sembahyang, gua sembahyang baik dilihat, syirik. Jadi gimana tuh, maju kena mundur kena. Nah, jadi wal ikhlasu ayu afiyaka al haqqu ta'ala minhuma,
Ikhlas itu bahwa Allah selamatkan engkau dari keduanya. Jadi bagaimana? Kerjain aja. Jangan di hati ada pengen dilihat. Ya. Jangan di hati ada ya pengen dipuji. Jadi jangan ditinggalin ya dan jangan riak gitu. Jangan ditinggalin, jangan riak. Oh, ya. Sembayang aja. Tetap sembahyang aja, tapi di hati jangan ada riak. Ah, habis sembahyang istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dan gak usah diomongin. Iya, ntar, wah udah biasa sembahyang gini, kalau gak sembahyang kagak enak. Ya, takut ntar ada timbul riak. Pengen dipuji takut. Udah gak usah diomongin, maaf ya, maaf aja, maaf ya. Nah gitu aja, maaf ya. Jadi lama tuh. Ini udah cukup loh. Kenapa? Takut ntar kalau kita perpanjang jadinya kita pengen dipuji, takutnya itu. Jadi kita jaga banget hati kita tuh. Wa makna dzalika, makna demikian itu anna man azama ala ibadatin. Bahwa orang yang bercita-cita atas ibadah, wa tarkiha dan meninggalkan ibadah, makhofata ayyarohan nasu, dia takut manusia ngelihat dia, lihat ibadahnya, fa'uwa mura'in, itu ria. Ya. Ya, orang yang bercita-cita untuk ibadah dan dia tinggalkan ibadah. Dan dia tinggalkan. Man azzama ala ibadatin, orang yang bercita-cita atas ibadah, wa tarakaha, dan dia tinggalkan akan ibadah. Tarakaha, dan dia tinggalkan akan dia akan ibadah itu. Makhawfata an ayyara an-nas, boleh juga makhawfatan, boleh. Karena takut manusia lihat akan ibadahnya, itu riya. Dia takut manusia ngelihat niat ibadahnya, riya. Jadi sembahyang aja udah tetap di situ, jangan berpindah situ aja udah sembahyang. Li annahu tarakaha min ajli nasi, karena bahwasanya dia telah meninggalkan akan ibadah karena manusia. Amma law tarakaha liyab'alaha fil khalwati fa huwa mustahabun. Adapun jika dia tinggalkan akan ibadah supaya ia lakukan akan ibadah di tempat kesunyian, maka ini mah disunahkan. Jangan di sini dah, di sana aja, biar orang gak lihat. Ya, bagus itu. Tapi kalau nggak ada tempat yang nggak ada lagi, situ-situ aja, ya udah sembahyang aja. Yang penting di hati nggak ada itu, yang penting tadi tuh, jangan supaya jangan mancing-mancing kita punya hati berubah. Habis kita ibadah kan orangnya tamunya masih ada di situ. Udah minta maaf aja udah, jangan banyak-banyak ngomongnya. Nah kalau kebanyakan ya pengen dipuji takutnya. Sampai begitu kita usahakan supaya jangan dipuji. Illa antakuna faridatan, kecuali bahwa ada ibadahnya itu wajib. Ya kalau ibadah wajib, nah itu enggak apa-apa kelihatan. Au zakatan wajibatan atau zakat wajib, enggak apa-apa. Au yakuna miman yuktalabi, atau ada dia termasuk orang yang diikuti. Nah, termasuk orang yang diikuti. Fal jahru fi dzalika afdhal, maka nampak pada demikian itu lebih afdhal. Jadi kalau begitu orang diikuti sama enggak diikuti itu beda. Makanya kita kalau jadi orang yang diikutin itu harus ngelihat orang yang ngikutin kita. Mikir kalau pengen berbuat, jangan asal berbuat aja. Lihat kira-kira gimana nih? Masalah enggak kira-kira buat yang lainnya. Kalau enggak masalah, nah silakan berbuat. Kalau enggak, kalau masalah jangan.
mikirin. Kita jadi ustadz, jadi kiai, ya sembarangan aja, nggak pakai sungkuh pakaiannya, ntar sama muridnya diikutin atau pakai sungkuhnya miring ya? Ntar muridnya ikutin tuh miring juga. Atau pakai sungkuhnya ini kelihatan depannya, ntar muridnya ngikutin kayak begitu. Atau pakai kainnya nyengser, entah muridnya ngikutin nyengser juga tuh. Memang guru itu kuat menjadi ikutan. Jadi kita pikirin orang yang kita ikutin. Nabi itu begitu Nabi. Nabi mikirin orang yang diikutin. Mana? Maka Nabi enggak mau beliau mengkayakan dirinya kecuali lagi butuh. Nabi hidupnya awal miskin, tengah kaya, akhir miskin. Awalnya miskin ya, lahir dalam keadaan yatim, susah. Di tengahnya kaya, kenapa? Karena memang butuh uang, sarana prasarana dakwah itu butuh uang. Kaya beliau. Di akhir umurnya beliau miskinin sampai-sampai beliau menyewakan baju besinya, baju perangnya, sewa kepada orang Yahudi. Dimiskinin tuh, susahin diri. Masya Allah, buat makan bini-bini istri-istri. Lalu diketahui sama Abu Bakar Siddiq, lalu ditebus sama Abu Bakar Siddiq. Masya Allah. Coba presiden miskin sengaja supaya apa ya, umatnya enggak mabuk dengan dunia ya, umatnya enggak mabuk dengan dunia. Jadi benar tuh Nabi, Allahumma amitna miskinan, matikan aku dalam keadaan miskin. Yang benar secara zahir miskin, beliau miskin. Wallahu a'lam bishawab, wa minha hikayatul a'mal shalihah.